Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Awas aja kalau gak jawab. Seperti janjinya Ricis di kemarin hari di lebaran-lebaran tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, aku akan bikin tutorial hijab pasmina plisket ini yang katanya lagi rame banget diperbincangkan secara hangat aktual terpercaya ya. Tadinya sih aku gak pengen tutorialin, soalnya kenapa? Aku nanya ke seluruh penjuru dunia, minta tutorialnya, gak ada yang ngasih guys, dan pada dirahasiain semua. Jadinya aku mau gak mau tuh kayak bikin kreativitas sendiri gitu loh pakai pasmina ini. Tapi kan aku tuh kan gak pelit ya, jadi tuh aku tuh pengen banget ngasih tahu supaya kita bisa kembaran pakai modelan yang kayak begini gini gitu maksudnya. Aku udah siapin 3 warna dan aku udah siapin ciputnya juga. Ini tuh gambaran kalau udah jadi ya. Tuh, aku puter dulu. Aku pakai bangku yang bisa muter, guys. Kalian punya enggak? Punya lah ya. Bercanda. Ini pakai kursi yang bisa muter biar gampang dilihat di depan, belakang, atas, bawah, nanti luar dalam juga. Terus gimana cara tutorial yang pertama? Gimana cara pakai? Yang pertama harus punya dulu pasmina plisketnya. Terus jangan lupa ciputnya, karena kalau nggak pakai ciput, rambutnya tuh kayak nggak lockdown gitu kemana-mana, pergi gitu, kayak orang mudik nggak dialingan, nggak dialangin gitu sama polisi. Jadi makanya pakai ciput biar rambutnya nggak kemana-mana, tetap di rumah menjaga kesehatan ya. Dan ituan gitulah pokoknya. Agak susah ya kalau ngevlog sendirian, berasa kayak 4 tahun lalu main squishy. Tapi aku masih punya squishy loh. Aduh, aku mager lagi ngambilnya. Ya udah, di situ pokoknya ya. Nanti kalau kalian setuju, aku akan bikin vlog squishy. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai dari nol, dari awal, dari mulai aku pakai ciputnya biar kalian bisa melihat dengan seksama. Klik tombol subscribe guys kalau kalian mau lanjutin si tutorial pasmina plisket ini. Subscribe dulu dan spam like yang banyak karena menjaga kesehatan itu nomor satu. Maaf ya guys, tadi habis terjadi yang namanya huru hara atau insiden dan kecelakaan yang tadi inginkan. Maksud aku tuh, tadi tuh aku pengen nunjukin kalau aku pakai plisket ini tuh panjang setengah. Jadi kalau aku tuh sebelah kirinya yang pendek, sebelah kanannya yang panjang. Tuh, panjang, jadi kayak panjang sebelah gitu. Tapi pas dikunci di tengah tuh, jangan langsung ininya, tapi disisain gitu. Nih disisain tuh, disisain gini. Jadi pakainya di tep digituin, ngerti gak? Jadi kayak bentar-bentar. Gini kan. Gimana sih? Ngerti enggak sih? Ngerti kan? Nih tengah-tengah sini nih. Jadi kayak disisain set, baru dikunci di bagian tengahnya kayak meeting point-nya gitulah di tengah-tengah gitu. Jadi supaya ngeglosor gitu, enak. Nah, udah gitu, gimana caranya supaya dia tuh enggak maju-maju gini? Aku tuh takutnya dia maju-maju hilang mukanya. Nah, supaya enggak maju-maju, kalau aku tuh emang anaknya agak ribet ya. Jadi satu kali model plisket gini aku membutuhkan 1 2 3 4 5 5 jarum suntik. Jarum ini aneh, apa ya ini namanya nih? Anaknya pentul, kalau pentul kan gede nih, segede-gede gaban. Kalau ini tuh cuman anaknya doang ya, ponakannya lah gitu. Taruhnya di mana Ricis? Di mata ya enggak dong sayang. Tapi di sini nih, supaya dia nggak maju-maju. Sebenarnya kalau nggak pakai sih nggak apa-apa, cuman resikonya dia akan maju-maju. Kalau gini kan nggak, tuh. Jadi agak mengurangi resiko lah. Lebih baik mengurangi daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Nah, udah nih udah dipasang nih, set. Pokoknya gini. Tenang sayang, dia nggak akan kelihatan karena dia akan ketutup lagi sama ini aneh. Udah gitu, nih yang sisi panjangnya ini kamu harus tarik dengan sehalus mungkin, karena kalau kencang takutnya kecekek, kan nggak pada diinginkan kan kalau kecekek. Jadi yang panjangnya itu kamu harus pinter-pinter menariknya, tapi jangan tarik ulur ya. Pokoknya kalau nggak yakin ya udah nggak usah, jangan tarik ulur untuk penasaran. Itu terobati gitu, nggak usah. Nah, ini tuh sebenarnya dia ada dua model. Bisa yang begini nih. Jadi kayak dia ada lubang buayanya di sebelah sini tuh, bisa gini. Kalau aku, oh kayak dikunci gitu. Nah, kalau aku agak ditarik lagi. Jadi aku nggak kasih space gitu loh, nggak kasih gerbang rezeki gitu. Jadi aku taruhnya gini. Tapi tetap ada lubang-lubang lucunya gitu nih, tetap ada kayak supaya nggak tembem kekocik gitu. Gimana sih? Jadi kayak dia kebuka gitu. Nah, udah gini kan, set. Gampang banget pemirsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ditancap gas lagi, itu namanya peniti-peniti kecil. Nah, udah gini nih. Tapi kalau kayak begini, resikonya sebelah sini suka jatuh ke pleset, set, suka jatuh ke belakang. Tak kunci lagi pakai ini yang satunya. Sebenarnya terserah kalian sih mau pakai berapa pentul. Kalau kan ada kepetak
kalian nggak bisa diem, jadi pentolnya harus banyak. Tapi pakainya harus hati-hati, supaya apa? Supaya nggak ketusuk sana sini. Udah, persis kan? Nah, tapi kok beda-beda sama yang tadi? Jelas beda kakak-kakakku sekalian, karena kalau ini tuh aku nggak kunci ke atas. Tapi terserah, boleh dilepas gini supaya dia bisa kesana kemari nggak lockdown. Boleh kamu lockdown ke sini kalau mau menampakkan model baju yang kalian pakai. Kalau aku pakainya bros, supaya apa? Supaya cantik terlihat di sini. Tapi jarum boleh, bros boleh. Kalau misalnya kalian nggak pengen ribet, ya udahlah nggak usah ribet lah, pakai jarum aja, it's okay. Nggak kelihatan juga kok, karena please cat ini kan ditimpa-timpaan gitu kan kainnya. Jadi kalian mau pakai bahan apapun itu it's okay banget. That's it, simple banget dan tetap cantik, tetap rapi. Dan ini tuh hampir tiap hari aku pakai, karena aku punya banyak banget please cat dan aku tuh kayak pengen ngabisin stok gitu loh. Makanya kayak hari ini warna apa, besok warna apa, besok lagi warna apa. Jadi kayak aku tiap hari pakai ini karena aku ngerasa menjadi perempuan yang paling cantik ya. Aku tuh bukan sombong, tapi aku bersyukur ya. Bersyukur karena aku memuji diriku sendiri. Bukan aku sombong, enggak, karena hari ini enggak ada yang puji aku cantik, makanya aku memuji diriku sendiri aja gitu loh. Dan aku bersyukur Allah menitipkan wajah yang lumayan lah, enggak jelek-jelek amat, juga enggak cakep-cakep banget ya, middle lah, tengah-tengah gitu. Jadi bersyukur kalian semua, mau wajah itu kurang cakep, pas-pasan, mau bagaimana, bersyukur. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi kamu. Masa kamu insecure? Jadi harus perbanyak bersyukur. Dengan bersyukur kamu akan diberikan kebahagiaan yang berlimpah oleh Allah tanpa kamu sadari. Jadi harus banyak-banyak bersyukur sayang ya. Jangan dikit-dikit, kok aku gini ya, aduh kurang, kok aku jelek. No way. Jadi senangkan diri Anda dengan cara memuji diri Anda sendiri ya. Udah gitu, aku tuh sebenarnya cuma punya satu doang, tapi orang-orang tuh kayak which is this tutorial please banget, no debat, no kecat sekarang juga. Dan akhirnya inilah tutorial pas menakles klik tu, tutorial pasmina slipet slipet, tutorial pasmina sip, tutorial pasmina please cat dari Ria Ricis. Kalau kalian suka di like, kalau enggak tetap di like please, karena aku tuh ada karena kalian, asik. Dan kalau misalnya kalian suka capture ya, aku mau gaya kalian capture ya guys. Capture. 1 2 3. 1 2 3. Dah. Puaskan kalian, ini akhirnya aku bikinin tutorial please cat ini. Walaupun aku dalam keadaan mengantuk, tapi it's okay, karena aku sayang banget sama kalian semua. Apalagi selama bulan Ramadan kalian nonton STBL, pas banget, gila gak sih, parah. STBL akan tayang setiap hari, episode-episode terakhir setelah Ramadan. Kan udah mau. Ya udahlah, pokoknya kalau misalnya kalian lagi nonton ini STBL udah tayang, pokoknya rajin-rajin cek aja sih official, karena dia bakalan tayang tiap hari. Udah kan cantik banget kan? Atau kalian mau gak aku giveaway please cat? Khusus Uhti tapi ya. Tapi kalau cowok-cowok juga boleh, kalau misalnya dia mau ngasih ke pasangannya, kasih ke ibunya, kasih ke adik-adiknya boleh banget. Tapi inget khusus subscribers dan spam like, spam komen di bawah siapa aja yang mau ikut giveaway kerudung pasmina please cat ini ya. Okay, kalau begitu aku kayaknya mau lanjut menulis, karena kalian tahu gak, aku lagi proses menulis buku selanjutnya setelah si BBN ini guys. Aku tinggal 40 halaman lagi, enggak, 30 halaman lagi untuk menyelesaikan buku ini. Okay deh, kalau begitu aku mau ituan dulu ya guys. Dah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.